pos pengamanan dan penyekatan Biaung Polresta Denpasar. Penerapan PKM di Kota Denpasar hari ini Jumat 15 Mei 2020. Petugas dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar yang terdiri dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, TNI dan Polri, serta pecalang desa adat di wilayah ini saat melakukan pemeriksaan kepada warga yang memasuki batas perbatasan Kota Denpasar dan perbatasan Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar. Juga ada petugas dinas kesehatan yang siap melakukan rapid test jika saat pengukuran suhu tubuh dari pengendara di atas 30 derajat Celcius. Ayo maju. Ya, beginilah suasana dari pengecekan suhu tubuh, menanyakan warga yang datang dengan tujuan kemana, kerja di mana. Ya. Untuk PKM ini sendiri akan dilakukan 2 sip pagi ini sampai jam 2 siang, dilanjutkan dengan sip kedua dari jam 2 siang sampai jam 10 malam.